makan lahat. Apakah kalian sudah siap untuk bertanding di babak 8 besar ini? Ya! Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum sahabat pecinta olahraga, khususnya cabang bola voli. Jumpa lagi kita di lapangan SKS. Di mana sahabat, hari ini telah memasuki babak 8 besar dan partai pertama. Yuk kita lihat ke lapangan siapa yang bertanding. Oh sahabat, rupanya yang bertanding di babak 8 besar ini adalah tim desa Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat berhadapan dengan tim desa Keban Kecamatan Lahat. Seperti biasa sahabat, kita tanya pada kedua tim, apakah dua tim ini sudah memang betul-betul siap untuk bertanding hari ini. Oke, apakah kalian sudah siap untuk bertanding di babak 8 besar ini? Ya! Oke, terima kasih. Oke sahabat, awal yang baik bagi kedua tim di mana skor sekarang 1-1. Ricci, Kiki, selamatkan Perli tadi. Poin 2-1. Sahabat, laga babak 8 besar ini partai pertama adalah tim desa Tanjung Pinang Kecamatan Lahat dan tim Tanjung Pinang, maksudnya sahabat, tim desa Keban Kecamatan Lahat dan tim Tanjung Pinang Kecamatan Merapi Barat. Kedua tim ini sahabat kategori tim unggulan ajang turnamen intern kita. Liga 2 memimpin Tanjung Pinang. Tanjung Pinang diperkuat Bayu dan ada Ikri, Rando, Aldo, Erli, Rapli. Sedangkan Dani sepertinya masih duduk di bangku yang telah disiapkan ya sahabat. Sedangkan tim Keban ya 100% ya penduduk atau putra desa Keban sendiri. Di sana ada Ricci, Pidian, ada Apsi, Libero Kamel, Apin, dan Toser, Andar. Kita Libero sepertinya tim Keban 2 sahabat, ada Taufik dan Rika. Ya, banyak sekali ya pemain dari desa Keban. Satu keuntungan bagi tim desa mempunyai pemain yang
sudah siap meramaikan persaingan tim desa-desa di Kabupaten Lahat. Oke, skor sekarang 4-5 ya, masih memimpin satu angka. Seperti biasa sahabat, bila partai atau laga baru dimulai, terutama set pertama ini, pemain belum maksimal ya mengeluarkan skill kemampuan dalam bermain. Apalagi kedua tim ini sahabat, untuk menuju lokasi kita ini perlu waktu ya, untuk menempuh perjalanan ke lokasi kita ini setidaknya setengah jam ya paling cepat. Jadi pergerakan otot pemain belum maksimal untuk melakukan gerakan-gerakan voli. Jadi di set pertama inilah biasanya ya sahabat, pemain memanfaatkan, mengolah atau memaksimalkan pergerakan otot-otot yang sempat kaku baik di perjalanan ataupun kegiatan di desa. Oke, babak 8 besar ini sahabat, artinya pemain-pemain cukup antusias ya melakoni babak 8 besar. Oke, 22-17 set pertama ini tim Tanjung Pinang memimpin. Dani, Ekri, Rando masih bisa menghasilkan poin. 23-17, dua angka lagi Tanjung Pinang, sedangkan 17 jauh ya selisihnya. Apsi berhasil, Apsi 18-23. Aldo masih bisa diambil Kiki, selamatkan Apsi. Ekri kembali, Aldo kali ini dapat diblok ya, hampir saja. 19-23. Apsi diambil Dani. Rando dapat di blok Vidian. Ya, terus back attack Bayu. Berhasil Bayu. 24-18. 19 sahabat. Satu angka lagi tim Tanjung Pinang mengakhiri set pertama ini. Aldo ambil Kiki. Ricci berhasil menunda kemenangan tim Tanjung Pinang. 20-24. Selisih 4 angka, apakah Keban bisa mengejar? Perli, Rapli, berakhir sudah set pertama ini untuk kemenangan tim desa Tanjung Pinang. Oke, kita nantikan set kedua. Oke, set kedua
berhasil Keban poin pertama 1-0. Ya, sepertinya tim Keban merubah pemain ya. Toser Andar digantikan Bambang. Masih bisa. Ya, terus sahabat. Ada apa? Over. 2-1 tertinggal Keban. Disambar Bayu, spike keras Ricci. 3-1. Tando, ada Kamel, disambar Ikri. Kembali sepertinya bola-bola menyeberang, dimanfaatkan tim Tanjung Pinang. 4-1. Kembali Rando, diambil Ricci, dapat diblok oleh Ikri. Bayu, diambil Ricci, berhasil kali ini. Iya, beberapa kali Ricci gagal, kali ini berhasil. 2-4. Didian, Ikri, kali ini gagal Bayu. 3-4. Pidian, Apsi, quick upin, masih bisa diambil. Ricci, kembali Ricci, mendapat umpan yang bagus ya dari Bambang. Part sama, berhasil Keban menyamakan skor di awal set kedua ini. Pidian, Ikri, Bayu. Dapat diblok Apin, pemain yang cukup jangkung ya untuk tim Desa Keban, dan bertindak selaku quickers. Kembali Pidian, keluar kali ini. 5-5. Ikri, ambil Apsi, selamatkan Bambang. Dimanfaatkan Ricci. 6-5. Ya, berebut punya terus. Kiki. 7-5. Apakah tim Keban bisa mencuri poin? Ya, terlalu awal ya kita bilang. Pertandingan set kedua ini baru berjalan beberapa menit. Dapat diblok Kiki. Bayu, Ricci, masih bisa. Ya, terus Kiki. Miskomunikasi sahabat, cuaca hari ini tidak panas, tidak juga gelap ya. Maksudnya sahabat, ya cuaca yang adem-adem. Tadi memang berlangsung hujan ya di beberapa lokasi areal Kabupaten Lahat, terjadinya hujan lokal hingga ya menghambat tim peserta menuju ke sini, terutama untuk yang partai pertama ini sahabat. Hujan di lokasi pemain ya menunda jam dari yang telah ditentukan. Oke, kembali ke lapangan. Oh.
emosi. Terbalik bro, jangan emosi. Ada-ada saja nih untuk menyemangati tim. Oke, 23-16. Jauh Keban meninggalkan poin Tanjung Pinang. Tek-tek Bayu berhasil. Ya, poin lagi untuk Tanjung Pinang dan sempat ya menahan laju poin dari Keban. Dimana Keban dua angka lagi bisa menangkan set kedua ini ya, sahabat. Bambang Widian berhasil, walaupun bola kurang tepat ya, tapi Widian masih bisa memindahkan bola dan menambah poin untuk Keban. Ikri Rando, ada apa? Berakhir sudah sahabat set kedua ini untuk kemenangan tim Desa Keban. Skor sekarang 1-1. Masih ada 3 set lagi ya dari rencana 3 winning set. Oke, kita nantikan set ketiga. Kosong set ketiga ini, tim Tanjung Pinang memimpin. Awal yang baik bagi Tanjung Pinang. Oke, kita cuplikan saja ya sahabat perjalanan kedua tim di set ketiga ini. Sahabat Tanjung Pinang memimpin. Gagal kembali poin untuk Tanjung Pinang, 23-18. Dua angka lagi bila Tanjung Pinang berhasil memenangkan set ketiga ini, maka skor jadi 2-1 untuk Tanjung Pinang. 19-23, berusaha sepertinya Keban. Keluar serve dari Bambang. 24-19, sepertinya sangat sulit ya bagi Keban untuk mengejar skor atau menyamakan atau menjadikan jus ya sahabat, karena 19 dengan 24 sudah 5 poin selisih. Rally point ini sangat sulit benar sekali sahabat. Kemenangan tim Tanjung Pinang di set ketiga ini, skor 2-1 untuk Tanjung Pinang. Oke, kita nantikan set keempat. Oke, set keempat ini skor 4 sama sahabat. Kita lihat perjuangan tim Desa Keban untuk menyamakan skor menjadi 2 sama ya.
Tapi bila gagal perjuangan Keban, maka laga ini tiket menuju babak 4 besar atau semifinal diraih Tanjung Pinang. Asbol 5-4 memimpin Keban. Apin diambil Perli, Ikri, Rando tidak dapat dijangkau Richie. Spike keras dari Rando walaupun sempat diblok pemain depan dari Desa Keban ya. Oke, Aldo diambil Kamel, Richie, Apsi. Sayang tidak menyeberang. Angka bertambah untuk Tanjung Pinang. Memimpin kali ini satu angka, 6-5. Aldo diambil Rika. Keras sekali dan masuk. Ya, Rika baru saja sepertinya masuk menggantikan Kiki ya, senior Keban. Karena Kiki mungkin keletihan untuk hari ini. Oke, Rika diambil Perli, diselamatkan Dani, Kamel, kembali Apsi, berhasil tidak dapat sepertinya diambil, diantisipasi pemain belakang Tanjung Pinang. Keban yang memimpin 7-6. Rando ya, tertawa Rando karena speknya memang sulit dijangkau oleh Bambang tadi ya. 7-7. Diambil Richie, Vidian, quick potong ya, quick melayang, berhasil menambah poin. 8-7. Ya, skor sangat ketat sahabat di awal set keempat ini. Apsi, Dani, Ikri, mengeco, masih bisa diselamatkan. Dapat diblok spike keras Richie oleh Rapli. Rapli ya. 8-8. Balik Ikri. Rika. Vidian berhasil memindahkan bola. 9-8. Ya, skor sahabat seperti yang telah kita katakan tadi. Silih berganti ya. Memimpin selisihnya hanya 1 poin. Vidian, Dani, Rapli kembali berhasil. Tanjung Pinang memindahkan bola. 9-9. Rapli, Apsi, Bambang, Richie, sayang masih bisa selamatkan Rando. Kali ini berhasil Richie, yang memang terkenal dengan spike-spike kerasnya ya sahabat. 10-9. Satu angka. Oh, saat memblok sepertinya Rika sudah masuk ke arena Tanjung Pinang. Pindah lagi. 10-10. Jump serve dari Bayu. Rika. Ya, poin untuk Tanjung Pinang. 11-10. Kali ini Tanjung Pinang memimpin. Kali ini gagal Bayu. 11-11. Richie. Berhasil Richie. Aldo dapat diblok Alvin. 12-11. Kembali Richie. Kembali Dani. Kesulitan sekali Dani mengambil serve dari Richie. Masih bisa sahabat. Rando diambil Richie. Apsi berhasil. Kali ini
Ban yang memimpin dengan selisih 2 angka. Ricci. Kali ini Dani dapat mengambil dengan baik. Dapat diblok. Spike Rando. 14-11. Ya, sepertinya Tanjung Pinang meminta time out ya. 14-11, 3 angka kali ini selisih. Cukup jauh juga. Keban meninggalkan poin Tanjung Pinang. Oke, kita nantikan lanjutannya. Kembali Ricci. Perli masih bisa. Rika dapat diambil kembali. Rika gagal, sayang sekali bola. Sayang Rika terlalu tergesa-gesa ya, nafsu. Masih bisa. Apsi. Berhasil Apsi. 15-12. Apin. Ambil Dani. Rando. Keras sekali dapat diambil Bambang. Selamatkan Ricci. Masih bisa. Apsi. Terus. Berhasil Bayu mengakhiri laga yang cukup seru di poin ini tadi, sahabat. Kembali Aldo. Kamel. Bambang. Apsi. Gagal Apsi. Terus sepertinya Tanjung Pinang berusaha merapatkan skor. Kembali Aldo. Ambil Ricci. Vidian, ada apa? Oh, saat memblok sepertinya Ikri ya menyentuh net. 16-14. Oke, 16 sahabat. 16-14 ya. Rika. Diambil Perli. Rapli. Block out. Berapa skor sahabat? Oh benar, 15-16. Rando. Diambil Ricci. Vidian masih bisa diselamatkan. Bayu yang berhasil malahan menambah poin Tanjung Pinang. 16 sama. Kembali angka kawin. Rando. Sepertinya Kamel dan Rika miskomunikasi. Tertinggal satu angka keban. Rando. Ambil Kamel. Apsi. Block out. Apsi junior dari Desa Keban yang punya jumping yang cukup lumayan sahabat. Bayu. Masuk. Kembali pindah bola. Pamblas sama. Ya, silih berganti kedua tim yang memimpin. Tapi skornya tidak terlalu jauh. Rapli. Diambil Kamel. Ricci. Masih bisa. Oh, ada pemblok dari Tanjung Pinang. Menyentuh net. 19 sama. Bambang. Bayu. Diambil. Ada apa? Kembali pemblok kena net. 20-19. Jump serve Bayu. Diambil Kamel. Apin. Masih bisa. Diambil Dani tadi ya. Ricci. Keras sekali dapat diblok Aldo.
Oh, time out dari Keban. 21-19, dua angka selisih tertinggal tim Desa Keban. Kembali ke lapangan, sahabat. Bayu, Kamel. Masuk, disambar Aldo. 22-19, kali ini tiga angka tertinggal Desa Keban. Kembali Bayu, Kamel, Apin. Sayang sekali. 23. Oke sahabat, Tanjung Pinang set keempat ini, bila memenangkan atau set keempat ini, maka berakhir sudah laga babak 8 besar pertama ini sahabat. Tapi kita lihat perkembangannya ya. Rika dapat di blok. 24. Satu angka lagi tim Desa Keban harus terhenti di acara turnamen intern SKS ini sahabat. Benar saja Jamset Robi Bayu mengakhiri laga Bujang Ngantat ya. Ya Bujang Ngantat untuk tim Desa Keban. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan sahabat terhibur. Dan kita ucapkan selamat bagi Tanjung Pinang dan tentunya untuk adik-adik dari Desa Keban, tetap semangat ya, jangan patah semangat, jadikan ajang ini untuk ya terus memperbaiki tim agar di turnamen besar lainnya bisa berjalan sesuai rencana, aturan, strategi ataupun ya trik-trik permainan.